Eh, cantuk. Halo, assalamualaikum lur. Ketemu lagi bareng sama saya di channel Yahanu Creator. Kebetulan malam ini malam Lailatul Qadar. Oh, malam ini saya lagi berada di tempat saudara saya. Karena akhir-akhir ini banyak, bukan akhir-akhir ini, udah lama sebetulnya, banyak yang bertanya-tanya, banyak yang penasaran, akeh sing penasaran, akeh sing kepo. Ya wis ngono lah, menungso ya. Menungso iku memang selalu ingin tahu, selalu kepo, dan selalu ingin mengurusi, padahal dhewe wis lemu nak gelem dadi. Ndak lucu ya. Langsung wis, daripada kalian bertanya-tanya lur. Ono apa sih iki? Ono apa sih kok ngene sih? Iki sih. Iki lawang iki. Kapok kon. Apa rek? Lek wingi-wingi di channelnya Mas Livi jagongan. Biasanya yang ini iki. Cuma saiki di channelku aku jagongi Mas Livi. Kan beli kan ngambil alih. Apa lagi? Podcast kampung gitu. Iya. Podcast lah ya. Iya. Nggak usah mik-mikan lah ya. Jadi jagongan lah ya. Nyantai-nyantai. Bongkar-bongkar. Lah ngaran bongkar. Apa bongkar iki? Ngobrol karo sarungnya. Sarung ambil sarung lah. Ya apa Mas kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah beberapa jam menunggu gantian goni. Das mari ke ketemuan anu. Anggota RT. RW lho. Lah iya kan sudah kamu RT RT. Iya. Iya. Lagi nih main Pak RW. Mudun main Pak Kampung Mas. Oh iya dah. Mudun. Waduh. Berarti oke lah. Api alhamdulillah sehat Mas yo. Alhamdulillah. Tambah ku gondrong. Ya aku melok makommu kepengin gondrong. Soalnya nek main ben mbak awakmu ngesel kan awak dewe iki pas kipas ndono rambut sampean ngomong ngene iki berarti kangen manggung ya men. Iya temenan kangen padha Mas wis dikensel kabeh iki ben iki saya poso-poso ngene wake yo. Iya ngabuburit saiki corona iya biasanya wingi yo pas sak durunge pas anu rame wedding sebetulnya akeh sing kensel akeh sing kensel apa ora bine wurung. Rap ini situ kowe. Cuman saksi ini ya mek 5. Oh ndak akeh. Rap ini situ. Ndak party lah, ndak party. Ndak party kan wedding party kan. Wedding party ku butuh band biasanya. Nah, iku biasanya ngundang aku. Tapi wong iku menganut anu, menganut pribahasa. Apa itu? Pelan tapi party. Tapi pelan tapi pasti. Oh, pasti. Tipu iya. Kowe iku. RBS lah di anu kan di keyboard kan cedek. Ambil curhat lah, curcol itu. Yo, biasanya kan lihat ini posoan kan memang rame mau ngatin rapi. Iya. Lihat ditunda rapi ini mas. Selaanu. Tutup kata posoan kata Rio. Iya kata Rio. Selaanu mas. Tapi lihat jari kerugi. Hah? Kau sih. Rugi lah rapi. Lo posoan kan gue posoan. Subuh keramas, nanti sahur langsung keramas. Waduh. Iya sahur mandu. Iya. Nah kira iki aku bukan bermaksud tapi memang karena aku suwe juga nak ketemu Mas Livi. Karena aku sering di Malang wingi dan wingi-wingi itu memang rada wedi karena terkait situasi koyo ngene, pandemi, lockdown, karantina wilayah. Tapi kepikir awak ya wis karantina 3 bulan dek omah tok nak metu-metu. Ya wis. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu padha sehat. Alhamdulillah. Tapi tetap jaga iki lah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kene cedek. Iya. Sing penting ngomong-ngomongan ndak depan. Lho kene sini sak meter sini Mas. Sak meter. Saking arek-arek ketok setengah meter. Iya, kan di kamera, ya kamera ini nyangi. Mas, ini kan banyak teman-teman dari telur-telur ruwet, netizen-netizen iku kan agak sing
ake sing takon nang di Jalivi ini, termasuk di video ini ruwet nang di Jalivi, Jalivi nang di Jalivi gak tau main. Bahkan di channelku pun nih ku, wake sing takon, termasuk di video sing anyar ini. Iya apa masih mas? Sakjane aku ya gak nari nang di. Lah iyo, dikira, dikira nih. Soalnya kalau menurut orang luar di luar sana, dikira nih sama ini kau no opo, no opo. Oh iya. Lah iyo. Ya mesti, soalnya karena tiba-tiba ya. Lah sakjane kan opo-opo rek, kan opo-opo. Nah, krungu kon rek. Awak dhewe pancet pancet komunikasi, pancet ngguyu-ngguyu, pancet ngakak-ngakak, pancet kabeh. Ya, sesekali karena saiki gak tahu ketemu, gak tahu apa ya. Kumpul ya perkara corona iki kan. Sebelum-sebelumnya ya tetap kene ngumpul di warung iku kan. Iya. Warung itu tutup lho rek, gara-gara corona iki. Ya sakjake warung iku tutup, aku ndak tau ketemu arek-arek. Biasanya ya tetap ketemu di warung meskipun waktu itu kan per Desember kan aku ya. Itu kan per Desember keluar teko project. Pokoknya itu per Desember. Cuma baru apa ya, ya wis timbangane takon-takon pikirku ngono lho rek. Nggae video iku aku di channelku. Kualifikasi iku. Kualifikasi. Arek kan aku apa? Awal karena ini degradasi. Degradasi aku rek. Iya iya. Aduh bahaya. Kagak sebetulnya gak ono apa-apa rek, tetep tetep kita semak teman-teman root kru dan Mas Livi juga tetep silaturahmi tetep tetep ketemu yo ngopi bareng yo ngakak bareng bawa depan yo pancet nang arek-arek iku mikire sing ndak-ndak upamane sing ndak seneng mbek awak dhewe ya paham napa seteruk-seteruk dhewe mikir nawak dhewe ngene ngene bali kapok ah ngene kapok ah arek-arek iku satruwe tukaran dikono ndak ndak tukaran ndak ndak ya wis pancet ngene iki lah wah kono aja mikir macam-macam lek terkait ya terkait project anyar yo kono memang ada misi lah aku pribadi misi nggowo talent mana hanya metu muncul talent baru ya sing jariku iki menurutku pribadi iki koyo iso diangkat ngono lho dengan guyonane arek-arek terus wajah-wajah pikirku wah iki iso mangane gawe project iku Amit TV iki mana Amit TV ku dipikir anu lho apa iku Amit nang arek-arek ruwet iya kan padahal gak koyo ngono juga arek-arek salah persepsi Amit TV ku nggae kata-kata Amit itu karena setiap kali karena aku itu sak durunge nggae jagongan to. Heeh. Jagongan iku wis ana pesan moral. Iya kan? Iya. Nah, aku iku ndak kepengin ninggal iku ngono. Dadi aku kepengin gawe apa iku jenenge film sing iso dipetik pesan morale ngono lho. Lah lek misale kayak sing sebelumnya ya ruwet ya lah ruwet kan ndak wis nggak film ya ngono memang sing digawa yo kuculuke arek-arek wonge ya critane ngono lah lek sing anyar iki gak aku kepengin apa iku ana pesan moral ya karena pesan moral iku secara personal secara pribadi aku kan yo kudu Amit sih nang wong karena bisa jadi kan orang melihat itu gak podo. Wah, lek menurutku lek koyo ngene iki koyo ngene. Makane aku Amit. Amit lho lek menurutku. Amit itu nuun sewu, permisi. Permisi. Dadi ya Amit lek menurutku iki koyo ngene no. Tapi belum tentu lek menurutmu koyo aku pisan kan belum tentu. Iya, kan tidak harus memaksakan juga ke orang lain. Iya lah. Boleh. Makane aku ngomong oleh komen sak karepmu sak enake udelmu. Sing ati like ndak apa-apa dislike ya silakan gak apa-apa. Sale dekne anu dekne apa iku jenenge awak dhewe iki iso terus terpacu lho. Heeh. Lelek misale awak dhewe mek njaluk laptop ndak duwe anu, ndak duwe apa ya? Ukuran awak dhewe. Awak dhewe iki wis iso diterima apa gak?
dengan proyek baru ini. Sedangkan di proyek baru ini ya, saiki ya, like YouTube itu ceritanya duduk sekedar nggak konten semari-mari gitu. Karena aku pribadi masih bisa ngerasa no atau apa itu YouTube hasil maksudnya masih bisa ngerasa no ya, sapa ngerti dengan proyek baru iso kayak sing wingi ngene lho. Iya. Lah sing wingi menurutku arek-arek wis iso kan ya, wis iso mlaku. Wis mlaku. Wis mlayu lah gitu. Iku ngawang. Alhamdulillah yo. Lah tak pikir ya wis lah iso arek-arek dengan apa wis bareng selama kurang lebih 4-5 tahunan. Iku sing dik ruwet tok lho ya. Hmm. Maksudnya ruwet sing proyek anu, proyek komedi, film iya komedi pendek. Soale wingi kan wis mari dikonfirmasi nang Lantung bahwa ruwet iku wis ana sak durunge apa iku jenenge jeneng Ruwet TV iku wis ana sak durunge proyek komedi iki. Kan ngono sih? Iya. Lah tapi sing tak critakno iku wingi-wingi iku proyek komedine iki. Bahkan waktu iku bingung golek apa? Golek jeneng. Aku durung nemu si Lantung tak jenengi Ruwet wis sampe dari ya wis ah ya. Menurutku ya pisan. Jeneng Ruwet maksudnya mudah diingat ngono lho. Iya kan soalnya akeh wong sing ngomong Ruwet. Iya. Iku apa ya lek ngarani? Komersil lah ya. Iya. Sampai aku tahu deh MUG pas lagi main no wong. Lagi nyanyi waktu di acara pameran Spring Bed itu. Di Palma. Mas, sampean Ruwet yo, Jer. Loh, sing kena sampean sam kene kan. Awak udah tau Ruwet nang wong ngene apa? Sak loro ku lo yo. Tak jadi ku lo. Ndak Mas, hari ini. Rek lo Ruwet TV. Oh iya ngomong sampean, sampean mau ngomong Mas sampean Ruwet yo. Ndak tahu lek Ruwet aku insya Allah ndak tahu muga-muga sampe kene aku. Lah ya sepura iki sing tau tak omongi ngendak guyon yo. Guyon iku rek. Dan lek jariku sih Amit salah si sini Amit TV iki ya karena aduh tuh kon rek Mas TV ku kan biyen wis seneng nonton film India. Ngopen ambek Amita Bachchan. Tadi di sini no Amit TV soal lek bacane kon wis ono watu akeh iku. Watu Bachchan. Tadi juga Amit itu. Iku lho wis ora ya ceritane yo. Ojo takon maneh mon. Mau dipikir ngene dipikir. Masih tetap kita saling support tetap. Biasa. Iya. Daru arek iki. Lek aku menilai iku ngene. Iki di setiap bidang ya menurutku, setiap bidang. Setiap orang iku ada masanya. Iya. Iya, iya. Setiap masa ada orangnya. Iya. Iya. Nek waktu iki wonge iki, ngono kan ya. Tapi wong iki kan ya duwe masa sampai sekian. Iya, paham. Wis padha ambek roda ya, Mas. Roda berputar kan ya. Iya. Lah lek roda berputar kan gentenan. Oh iya sih. Iki lifetime apa ya? Usia. Iya. Usia. Lifetime. Tadi wong iki ya mek sampai samene. Dalam waktu teko kene sampai samene, ono wong iki ngono lho maksudku. Iya. Lah aku mbek Ruwet TV ya cukup sampai iki akhir tahun wingiku wis cukup menurutku. Soale prosoku wis aku yakin ora wis top wis. So ngawang kudu melayu mana ya. Iya. Ya muga-muga iso. Makanya aku gawe video kok ngene. Ya karena siji aku pengen ya pengen mengeklirkan ngono lho. Yen ndak sing dulu-dulu sing takon sing kepo sing terus sing saling ilok-ilokan ngene. Ndak ono rek ngono iku. Kita baik-baik saja sebetulnya ya. Malah ya tetep kan keluarga. Jadi aja berinisiatif sendiri Ya mungkin ya ndak maite kadang-kadang arek iku itu tuh arek tok ya kadang wong yo wis kadung iki
misalnya ono sesuatu hal ibarat kok ceritane iku wis seleng ca sita dadi BIP seleng awal-awal mula kan ya ngono mesti ono ngene ono ngene padahal mereka berlima F13 sih kan yo iya asik-asik ae kan F13 emang gak mana ya yo agak sing merindukan mungkin suatu saat juga kan ngono ya, bisa jadi karena bagiku terus terang ae lek menurutku pribadi ruwet iku ono di sejarah uripku dalam perjalanan uripku itu ono ruwet jadi aku gak ngilang-ngilang no, loh iya tapi saat ini sing tak lakoni yaitu Ame TV dengan orang-orang baru dengan candaan baru mungkin iya mungkin gini mas sorry apa waktu itu sampean gak dikonfirmasi juga bertepatan dengan salah satu kreator juga Bats Channel Ambil Agus Kotak waktu itu kan memang lagi ada konflik tau waktu itu juga si Ega Ega ini Agus Kotak ini bikin video konfirmasi memang ada masalah nah pertemuan selang beberapa hari atau seminggu atau nggak salah sampean kayak video video konfirmasi juga nah wes dipadakno diantem roto nah padahal di kurus dijelasin bahwa nggak ada apa-apa apa nggak iya kan nggak paten nono di sini apa nggak apa wes sih wes terus tutup apa yang mau iya dianggap bodoh dianggap bodoh ya padahal aku itu tuh ya saking ketepaan aja dulu kebetulan jadi waktu itu aku ini gawe apa itu jenenge ya apa ya pengakuan lah ya ngakoni karena aku dewe kan yang delok ruwet itu ono beberapa sing takon ya terus aku waktu itu ya wis gawe Amit untuk kuno wakon iku sing di YouTube tok iku durung sing di Instagram ya aku iki kesel ngono lho pikirku aku ya seakan pisan nang arek-arek ruwet iki pertanyaan iku terus ngono pikirku lek aku ngomong iki pertanyaan iku wis selesai ngono lho cek ne ruwet dengan ruwetnya Amit dengan Amitnya ngono lho pikirku iku gak usah dicampur baur toh menurutku ya memang sama ya serupa tapi tak sama artinya serupa tapi tak sama ya karena podo-podo nggawa komedi hiburan ya tapi lek burine iki aku iki sing tak tekankan iku sebenarnya kan pesan moral kan dari cerita itu sing bisa di apa ya ngarani diangkat iku pesan moral dan kadang kan contoh ngene wis aku iki pernah biyen zamane ndek ruwet di apa lek ngarani di komplain perkara meso. Iya. Padahal ini gue kamera nyilek. Padahal meso itu lek misale ditelaah meneh bagiku ya ndak ana eleke. Lah kok iso ndak ana eleke? Karena ngene meso itu uang meso itu mergo digarai mesti iya kan? Lek gak digarai kan gak kira meso sih iya misalnya kayak awakmu garai aku, mbak aku numpak sepeda mau rokon tabrak ya iya kan mesti aku meso kan? Iya. Tak pisuhi awakmu oh jantuk misalnya ya iya lah mau aku karena meso mau aku yang ditonyor kan ya gendeng ya kudunya kan yang nabrak gimana yang delong apa yang numpak sepeda iya kan iya iya lah ternyata meso iku cek no bro lek wong iku rojo mangane dipisui ngono. Lah lek wong aku ndak nemoni jek wong ndek dalan mlaku meneng-meneng moro sak akeh wong dipisu. Cancuk, cuk, oh matane cancuk gendeng. Nah, masih gendeng jarane gendeng. Iya kan? Iya. Nah, mangane iku karena meso wis kadung diarani elek. Waduh iki kudune ditarik iki pesan morale kan seperti kudune iki sing digawa. Lah iki tak gawa, Dik. Project sing baru. Ngono lho. Oke wis lur. Matane entek. Iya, matane entek ketipet-tipet mau. Gini. Mungkin sedikit karena awalnya Road TV itu juga kita bikin Mas Livi bikin karena saya orang-orang baru di Road. Dulu Mas Livi
sama Lantung punya ide untuk bikin film komedi ini karena awalnya untuk menghibur, menyalurkan ya wis pokok gawe. Nah, pokok gawe lah menghibur teman-teman sekitar. Ternyata kok viral, akhirnya baru tahu kalau di situ viral-viral di YouTube dapat duit. Akhirnya ya, diseriusi. Ya, awalnya kan iseng diseriusi. Kan ngerti. Masih Mas Livi wis gak ruwet. Sampai saiki sih oleh duit teko ruwet. Memperbanyak bundi. Tapi kan enak rek, oleh luruh. Ya cukup lah gawe tuku. Bu maju kon iya ya anu ya oleh. Durung mas, durung ya durung. Oh durung mas? Durung, durung oleh surat teko Google. Aku durung teko-teko surat ini. Wis dikirim. Jadi wis dikirim tanggal 12 Maret ini weku. Oh aku 12 Maret malan dikirim. Tak teko-teko, gara-gara corona ya corona. Ya wis lur, muka-muka iso mencerahkan semuanya. Mengkelirkan KB-KB dulu-dulu, pusing penasaran. Yuk. Ruh TV dan semuanya termasuk Mas TV juga tetap silaturahmi, tetap tak dulu tetap ngopi bareng kak Pak. Mau di usaha bareng awak dhewe di sudut barat, iya, sudut barat. Dulino. Dulino. Oke, matur suwun. Mas suwun ya. Matur. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.